Oke, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Oke, ini Pak Long nak ambil bendi pagi ni. Dua hari dah hujan. Tu banyak lopak-lopak banyak lah. Jadi dua hari hujan ni Pak Long pun tak siram. Sebab hujan teruk, hujan lebat pagi-pagi. Dan bila tengok bendi macam banyak pula. Kan? Jom kita kutip. Hari ni kita bubuh dalam bekah. Oh, tengok. Ni kita pokok kuduk bunga. Bunga kembang ni. Dah ni. Kita buang lah. Sebab dia tak jatuh. Kita tolong buangkan. Okey. Jom kita kutip. Hari ni nampak macam banyak. Allah akbar. Kita harvest lagi. Lebih sikit. Okay, sebab apa Pak Long pegang tang ni? Sebab di atas ni dia ada bulu dia yang tajam. Betul, cucuk jari sikit. Bendi ni, bendi merah kalau tak salah Pak Long. Yang mana bendi ni dia lain sikit daripada bendi yang selalu kita makan dekat pasar, kat market. Di lain. Tapi memang betul. Hari ni banyak lah pulak. Allah itu. Boleh lah. Okey, hari ni berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh, 7. Tu ada lagi. Oh, tu ada lagi. Apalah, nampak macam mana. Dah terpijak pokok cili yang jatuh, yang nak mati. Okay, fine. Dan yang ni ada satu. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, lapan, sembilan. Pagi ni boleh kata banyak juga lah. Ada lagi. Kadang mata ni tak apa nak nampak. Kalau kita tak tengok. Dia tu ada yang kecil. Tapi tak apalah. Itu saja yang dapat. Okey, ini kita dah harvest dah. Bendi 10 biji, 9 biji dan ya. Kata cili Pak Long. Dapatlah makan cili merah 2 biji. Ada satu lagi tak ni lagi. Relax dulu. Dan banyakkan masih lagi cili hijau. Ni untuk kangkung Pak Long pun Pak Long dah rasa macam aduh, ni kena ambil ke. Dah menjalak. Kutip. Harus kangkung pula. Apa kita buat goreng-goreng kat dalam rumah.
cantik. Dan alhamdulillah, inilah orang kata rezeki bila kita berbudi pada tanah ataupun berbakti pada tanah lah. Ni kita harvest, harvest kangkung dan harvest bendi juga cabai. Okey, terima kasih pada para penonton yang tengok, yang tengok video Pak Long hari ni. Harvest Pak Long, duduk harvest pagi-pagi ni. Assalamualaikum. Oh, elok-elok masuk ya. Tengok-tengok tarik hujan turun lagi. Ha, ni lebat kat ni. Tadi dah kurang dah. Alhamdulillah.